Hari pertama masuk kerja PNS pasca libur panjang Idul Fitri 1438 Hijriah, Gubernur Jambi Zumi Zola melakukan inspeksi mendadak. Salah satu instansi yang didatangi adalah Dinas Pendidikan. Dalam sidaknya terdapat 262 orang pegawai yang hadir dan 10 orang tidak hadir. Mereka yang tidak hadir diantaranya 1 orang dari bidang kurikulum SMK, bagian umum dan kepegawaian 3 orang. Selain itu di bagian keuangan dan aset 3 orang, bidang GTK 1 orang, 1 orang pegawai tidak tetap, dan bidang kelembagaan dan sarana PKLK 1 orang. Gubernur menegaskan bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hukuman itu bisa berupa teguran. Dicari tahu apa alasannya. Kalau memang sakit, suratnya kamu ditulis ya. Nah, kalau tidak ada keterangan yang jelas, maka ini dianggap melanggar. Kalau melanggar, berarti harus ada tindakannya. Ini juga berlaku untuk semua dinas. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan dilakukan hal yang sama. Saya sebelumnya sudah memberikan himbauan, sudah memberikan perintah kepada semua OPD. Hari ini tidak ada libur tambahan, karena memang itu ya liburan sudah cukup, ya, cukup lama malah, sampai bosan nggak itu liburannya. Nah, jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak masuk sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan. Nah, ini kan butuh suatu komitmen untuk dapat bekerja dengan baik, ya ini salah satunya. Jadi juga tadi saya minta nama-nama ini harus dapat lebih disusun dengan baik. Jangan sampai nanti ada yang masuk tapi tidak absen, nanti rugi semuanya. Atau yang orang yang tidak ada namanya masih ada di situ, kan itu yang tidak kita inginkan. Nanti tolong bisa lebih dirapikan. Gubernur juga menyatakan bahwa koordinasi di Dinas Pendidikan masih lemah. Ia menerima banyak keluhan dari sekolah, guru, dan masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.